Welcome back to my channel Samsul Daris. Dan perburuan kali ini kita berada di Bone, Sulawesi Selatan. No Samsul! No! No! Kalau kita mau pergi berangkat tour hunting itu sebenarnya yang bikin ribet itu untuk masalah perkabel-kabelan ini, kabel, baterai, kamera. Ini juga baterai, dua baterai, sebenarnya tiga baterai kita pakai untuk GoPro Hero 7. Kayak GoPro Hero 9 itu kita pakai 5 baterai. Ini kita standby di sini karena tas ini yang sering kita pakai dan paling sering nempel dengan GoPro. Oke, kita langsung persiapan berangkat ke kapal karena kita naik kapal aja. Let's go. Semua unit dan perlengkapan sudah selesai, kita langsung gas ke pelabuhan. Karena bawaan kita juga banyak dan bawaan kita barang-barang yang agak riskan, kalau lewat sini nggak ribet. Sebelum naik kita boarding pass dulu. Hari ini kita berada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bone merupakan tujuan utama tour hunting kita kali ini. Dan di sini akan ada banyak spot yang mau kita explore nantinya. Ikuti keseruannya, let's go. Oke, kita masuk di daerah Bakau-Bakau karena ini spotnya spot empang tapi campur dengan sawah. Kita perjalanan sekitar berapa jauh tadi nih, Po? 1 kiloan lah, Po. 1 kiloan jalan kaki ya? Lumayan sih. Cuman kalau untuk kita pemburu lintas pulau, lintas provinsi, ya enggak ada apa-apanya sih. Kita masih bisa jalan lebih dari ini. Tapi di depan setengah mati kayaknya. Aduh. Piye ini? Pegangan ini, Po. Hati-hati, Po. Mantap jiwa, mantap. Mantap ya perjalanan. Nah, di sebelah tadi sawah, di sini sudah empang. Lumpur semua di depan. Mantul. Lembe, tapi bikin sedih, kan? Iya, langsung pincang, Ki. Hah? Ya, lanjut. Bisa kah? Pelutu. Nggak bisa, sudah lewat. Wow guys, kita baru sampai di pondok-pondok dan ini hujan sih ini. Gimana ya? Kalau cuaca sudah kayak gini kita agak dilema kayak gini hunting nih. Hujan kiri kanan. Nah biasanya rumput-rumput kayak gini empang-empang kayak gini beli bis suka nih. Yang paling dia suka yang kayak gini nih, lumut. Mudah-mudahan bentar lagi cerah, jadi enak kita hunting. Po, tarik kabel apa itu, Speedy? Hah? Mau diambil gambarnya. Baik, untuk apa itu? Baik, speaker. Memang speaker andalan ini. Oke, kita sambil nunggulah. Karena cuaca sudah mulai terang, dari tadi hujan terus. Kita pakai part DS35. LLF. Kabel apa itu, Om Gondrong? Kabel apa itu? Kabel LAN gini, kabel telepon. Oh, kabel telepon, suruh aku bilang kabel WiFi. Speedy kayaknya ini. Tahan berapa hari nih? Bisa 1 minggu.
Atas. Baru lupa, tempat duduknya. Atas. Ngecen ini. Hah? Dua. Kita eksekusi dulu, Dik. Itu berbis dua di sana sarapan. Di sini juga sarapan. Tahan napas, penonton. Dua langsung, dua. Langsung. Dua. Mau dilihat itu yang satu itu yang terbang itu ya. Mulai yang terbanjat di mana? Jadi baik kayak pesawat mendarat. Mendarat. Kayak pesawat. Kepala dulu mendarat. Bukan darat. Sudah lompat-lompat juga satu ini. Kita sambil nunggu lagi, makan lagi gitu loh. Jadi bagaimana Belibis itu tadi anu mendarat? Ya begini, begini. Langsung kepala. Kepala kembali lagi begini. Jatuh kepala begini. Kepala. Pas, Din. Dan makan di rencana itu, Jawa. Ada usir kalau jarak 15 meter. Tak sakit perutnya itu kalau udah turun kalau begitu dengan suara. Tahan napas penonton. Ini jarak 60. Oh. 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 Kenapa gelap tuh? Kenapa? Jelang ada kenayaan. Kenapa ya? Kena ndak jatuh. Nuh oh, yang. Tengah. Dia bawa lari itu mimis. Oh, bawa lari ke saya. Kakinya itu iya, tergantung kakinya. Putus. Jatuh. 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 Kena kok enggak jatuh. Bawa senapang sedikit. Di senapang udah belum. Jatuh itu. Iya. Dari itu. Dari itu mana? Sengaja ku tembak aku kasih kena salah-salah biar ada tawanya menembak. 76. Mana? Sini. Oh iya. Ini turun juga di sini. Iya. Mantap. Wow, banyaknya. Itu jontrotnya akurat memang. Wih, banyaknya. Atau jontrot dulu ini satu. Wih, Mak Deking. Oh, Seldi. Walah, banyaknya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Datang lagi satu tambahan nih. Ada lagi satu di sini. Alah, itu yang sana. Jontor hidup, Seldi, jadi kok jontor hidup, Seldi? Alah, tambah lagi, astaga, Seldi. Di sini Ki, kami ramen. Itu anggota memang bagus jadi jontor di situ. Disimpan saya di situ enggak turun terus Belibis. Astaga. Terbang ini. Gontor ngapain ini? Lagi nyanggung ini. Nyanggung. Iya, Belibis batu. Baru kami pakai kabel sambung pakai filter jontor baru pasang jontor di sana. Iya. Jadi kalau seumpama Belibis kembang yang lewat kita setel di sini, Belibis batu yang lewat kita setel lagi di sini. Oke, mantap Om Gunung. Bu, ada banyak turun, Bu. Terbang. Oh, terbang. Iya. Ayo, tiga. Ada ini tiga. Ada tiga kah? Ada tiga. Ayo.
tiga lagi. Jatuh kok. Jatuh. Di mana? Jatuh di sebelah. Oh, jatuh situ. Ada lagi tiga keliling di sini. Jatuh di sebelah. Oh, jatuh situ. Ada lagi tiga keliling di sini. Dapat, Pak. Oi, mantap. Poin. Oi, jauhnya. Mantap, Pak. Mantap. Bagaimana, Om Gondrong? Itu anu kalau tidak turun? Sakit perutnya. Oh, sakit perutnya? Iya. Tapi kuakui memang Om Gondrong anunya ini, apa namanya? Speakernya Om Gondrong ini, tiap kali lewat, 2 ekor lewat turun. 20 ekor lewat turun. Nggak ada satu lagi, tambah lagi satu. Turun lagi terus. Nggak pernah turun. Sakit memang perutnya itu. Apa rahasianya ini? Rahasianya Om Gondrong. Om Gondrong sampai turun-turun terus. Sebelum dikasih bunyi itu suara panggil, harus kita yang panggil dulu. Bagaimana caranya? Iya. Nah, dipanggil midit. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Kan Nabi Sulaiman kan dia penunduk semua jenis binatang. Iya, betul. Karena biarpun gitu, alat panggil kalau tidak ada juga yang kasih panggil dari alam sana, setengah mati juga. Oh iya, betul Om Gondrong. Tapi semua ridho dari ilahi semua. Iya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar dari Om Gondrong bagaimana caranya memanggil buruan dengan equipment yang luar biasa mantap. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa semua itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan ada doanya juga. Nah, itu yang kita belajar dari Om Gondrong hari ini. Amin. Masya Allah, mantap Om Gondrong, keren. Kita nunggu lagi sambil datang. Gas, nonton TikTok dulu. Ya. Ya, kita bergeser siang dulu. Makan siang, habis itu baru balik lagi deh. Isi kampung tengah dulu. Isi kampung tengah. Oke, lumayan. Hari ini kita buru dapat 4 ekor. Karena memang kita ambil nggak boleh lebih dari segitu. Dikit aja. Yang penting ada dibawa pulang untuk lauk. Sisanya isi dalam karung. Semuanya berapat? Silakan. Ayo, kita makan dulu. Cacapannya. Nice.